Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik terjadinya angin puting beliung di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Minggu sore. Dalam rekaman tersebut terlihat angin yang dari lapangan sepak bola ini tiba-tiba menerjang bangunan lainnya yang ada di sekelilingnya. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, berdasarkan data dari pihak BPBD Kabupaten Bogor, ada 45 rumah yang terdampak dari 50 kepala keluarga, termasuk bangunan warung yang berada di samping lapangan yang hancur terhempas angin, dan beberapa motor yang sedang parkir tertimpa material bangunan. Mengingat saat kejadian di daerah tersebut sedang dilakukan pertandingan sepak bola. Angin kencang di desa di Babakan Madang itu kejadian tadi pukul 4.30. Dan hasil kaji cepat anggota TRC di lapangan 45 rumah terdampak 50 kakak. Untuk kendaraan sendiri gimana? Itu kendaraan sendiri jadi tertimpa dua rumah asbes, jadi ke satu rumah dan bergeser ke kendaraan yang lain. Jadi itu lagi pada nonton main bola. Dari Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.